Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6. Pemirsa, jika bakso terkenal dengan bahan daging, sebuah warung di Kota Blitar menawarkan bakso dari buah belimbing yang rendah kolesterol. Selain lezat dan gurih, bakso belimbing ini juga diyakini mampu membuat awet muda karena dapat menetralisir tekanan darah dan mengandung vitamin C yang berguna untuk kulit. Anda penasaran? Simak liputan berikut ini. Inilah proses pembuatan bakso belimbing yang berada di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Senan Wetan, Kota Blitar. Untuk membuat bakso belimbing perlu dipersiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya, khususnya buah belimbing yang sudah masak dan segar. Kemudian ditambahkan cabai, bawang, dan daun bawang. Buah belimbing lalu dikupas dan diparut. Parutan buah belimbing kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu dan digoreng agar menyatu. Setelah bercampur dan matang, campuran buah belimbing dan bumbu lalu dimasukkan ke dalam pentol bakso dan dikukus hingga matang. Untuk cara penyajiannya cukup sederhana dan tidak jauh berbeda dengan bakso biasanya. Untuk satu mangkok diberi dua pentol, gorengan, mie, dan kuas cukupnya. Harganya juga sangat murah, yakni hanya Rp5.000 per porsi atau satu mangkok saja. Pertama penasaran, kok belimbing bisa dijadikan bakso? Terus saya kesini, saya rasakan ternyata enak, belimbingnya terasa, rasanya pokoknya mantap. Terus yang membedakan dengan bakso-bakso yang lain? Ya antik aja, kan nggak ada bakso-bakso campur belimbing itu gimana, kan nggak ada. Para penghobi kuliner bakso awalnya penasaran dengan bakso belimbing. Namun, rasa penasaran mereka terbayar dengan lezatnya bakso belimbing. Tidak hanya sekedar merasakan gurihnya pentol bakso, namun mereka juga bisa merasakan segarnya buah belimbing. Dulu ditumis pedas, habis itu dimasukkan ke dalam pentol bakso. Jadi mungkin itu latar belakangnya, awalnya kita membuat satu bakso namanya bakso belimbing. Kalau buat sendiri apa? Khasiatnya sendiri? Khasiatnya kalau belimbing sendiri itu untuk menetralkan tekanan darah, juga kolesterol. Dimana di situ kita memang belum kayak seperti tes laboratorium belum. Cuman dari lapangan, dari pengalaman itu sudah terbukti bahwa ternyata belimbing itu khasiatnya adalah untuk menurunkan kadar kolesterol, habis itu menetralisir tekanan darah, dan juga membuat awet muda. Nah, Anda penasaran dengan bakso belimbing? Silakan datang langsung ke warung milik Asna Roshida di Kelurahan Karangsari, Kota Blitar. Dari Blitar, Yudhistira, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.